Luncur ke TKP. Siap. 86. Pintu akan kami tutup. 3 menit lagi. Nanti tutup dulu. Gerbang utama tentunya kita tutup menjelang pertandingan dimulai, di mana konsentrasi para anggota Polri adalah untuk memfilter para penonton yang masih membawa tiket yang kemungkinan juga masih tertinggal untuk bisa masuk ke dalam. Nanti kan dari TNI selesai pertandingan ini pulang dari TNI. Nanti Anda masuk, sabar ya. Ya, karena udah full. Tunggu dulu, sabar. Makanya pertandingan kan 8:30. Ini kan selesai, 8:00 nanti selesai ya. Yang punya tiket pasti masuk. Dengerin. Kamu boleh masuk, tapi di terminal dulu di sini. Ya. Yang punya tiket, ya. Oke. Janji ya. Oke. Ya. Kalau kalian nggak mundur, ini nggak bisa dibuka. Mundur dulu. Ya, yang punya tiket ya. Ini untuk menghindari mereka berdesak-desakan, merangsek masuk, sehingga kita tidak bisa sortir kembali mana yang punya tiket dan mana yang tidak, karena sangat rapat jaraknya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita sortir di luar pagar untuk kita antrikan. Anak kecil, yang nggak punya tiket, jangan coba-coba masuk ya. Yang nggak punya tiket, ya jangan dorong-dorong. Tang, helmnya. Tetap diperiksa ya, tasnya tetap diperiksa. Fanatisme yang memang dipunyai oleh Bobotoh, mereka rela berjam-jam, bahkan ada yang menginap malam sebelumnya untuk bisa masuk dan menyaksikan tim kesayangannya Persib Bandung untuk bermain. Tentunya ini juga kita apresiasi sebagai hal yang positif bagi persepolaan, tapi di sisi itu ada kerawanan, di mana mereka akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa masuk menyaksikan, walaupun mereka tidak mempunyai tiket. Tolong dipertahankan situasinya, karena yang di dalam... Baru 1. Diantisipasi kalau memang ternyata terjadi lonjakan penonton di barat 1 terutamanya, silakan kalau memang diarahkan ke barat 2. Saya berinisiatif untuk melihat di dalam lapangan. Saya lihat sudah over kapasitas, maka saya perintahkan kepada perwira pengendali untuk mulai mengatur dengan baik. Supporter diarahkan untuk duduk pada tempatnya masing-masing. Kayu ataupun selang atau pipa, ya kita khawatirkan nanti ketika chaos bisa digunakan sebagai alat untuk menusuk, alat untuk memukul, dan sebagainya. Ya, inilah memang sistem yang harus kita bangun dengan lebih baik lagi ya. Karena memang ada kebocoran-kebocoran berkaitan dengan puluhan ribu supporter ya. Dengan kekuatan anggota kita walaupun mencapai 1.200 atau lebih, itu memang sangat sulit untuk merazia satu persatu ya.
kita membiasakan bahwa supporter-supporter ini bertingkah laku yang baik, sehingga nanti pun kalau menjadi supporter dalam pertandingan-pertandingan level nasional maupun internasional sekalipun, mereka sudah terbiasa untuk ditertibkan semacam ini. Tentunya sifat menunggu, sabar, mau mengantri ini yang harus selalu dibudayakan ya, supaya kita menginginkan semuanya berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Yang punya tiket diangkat. Jangan tolong atau jangan angkat mundur. Tiketnya. Ini enggak usah didorong. Yang enggak punya tiket mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Itu berarti enggak ada. Jangan di sini, tidak adil rasanya kalau yang punya tiket itu harus dikalahkan sama yang tidak punya tiket dengan modus mereka untuk memaksa masuk. Yang punya tiket silakan masuk, kita fasilitasi dan kita atur supaya di dalam berjalan dengan tertib. Yang tidak punya bagaimanapun caranya tidak akan bisa masuk, tetapi kita fasilitasi juga dengan menonton layar-layar lebar di sekitar stadion. Dan itu sudah disiapkan oleh panitia. Ya, kick off tentunya sesuai dengan jadwal ya, dan pertandingan sendiri berjalan dengan lancar ya, walaupun memang diiringi dengan suatu hal kedua pelatih ofisial merasa tidak puas dan kepemimpinan wasit dan sebagainya. Dalam pertandingan itu suatu hal yang wajar ya, tetapi mudah-mudahan dalam batas-batas yang memang sesuai ketentuan. Kalau memang mencintai klubnya, Persib Bandung misalnya, paling tidak dia sudah punya kesadaran untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena nanti akan merugikan tim kesayangannya sendiri. Ya, satu sisi saya juga mengapresiasi, luar biasa, ini juga baik sekali untuk perkembangan persepak bolaan di Indonesia ya, secara menyeluruh. Tapi kembali lagi, ada sisi yang tidak baik apabila supporter itu tidak bisa diarahkan, menjadi anarkis, merugikan orang lain, menimbulkan korban jiwa, harta benda, dan sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan. Sehingga dengan fanatisme yang sangat luar biasa, kita bertugas untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif, sehingga persepak bolaan kita juga dengan bantuan aparat keamanan bisa terarah menuju sepak bola yang fair play, sepak bola yang enak dinikmati, hiburan buat kita semua, dan tanpa ada ekses. Luncur ke TKP. Siap, 86.